ganti kaki kita tuh dengan batang pisang boleh juga, tapi kekuatannya enggak ada. Langsung tumpah aja. Hah? Weh. Ini guys. Ini guys, kita lagi servis kompor. Dengan Pak D. Pak Mustofa. Pak Mustofa. Nah, Pak Mustofa. Yes, mungkin ada yang berminat di daerah mana seputaran dari Kecamatan Babulu. Beliau itu tinggalnya di STN. Nah, Labangka. Nah. Ini. Beliau ini sudah sampai di mana-mana nih. Nyerpis. Hari ini dia nyerpis di Babulu Darat. Hari ini ada tiga kompor. Tiga kompor ini guys, yang diperbaiki Pak D, di servis karena api. Nah, apinya enggak stabil. Tidak biru. Nah, biru Pak D ya. Dia kalau merah aja itu guys. Boros digas nanti. Namanya rezeki kan, bukan itu orang mau manggil. Oh, iya di betul. Ada dua, di sana ada tiga. Pergi sempat keliling sama santri. Iya. Pada aku mau sendiri yang ngerokok ya nggak mungkin. Iya. Ini guys, kita. Bagus kan? Tinggal setiap kompor minyak tanah itu. Banyak sudah beredar. Nenek Yun tadi di anaknya sini berapa sini? Dua kan? Oh, yang buat Pak De? Iya. Wih, luar biasa. Banyak sudah beredar ini. Barangnya kita yang kita yang siapkan. Tapi pokoknya 500 itu orang tinggal masang tabung. Gitu. Oh gitu. Sama kompornya. Oh. Orang kan punya kompor. Mm-hmm. Mau dibuatkan yang begitu. Luar biasa, alatnya tambur kayak gitu nanti disusun. Orang muda dulu bilang kata Pak De, weh, luar biasa Pak De ini. Anu juga, humoris juga kayaknya. Iya. Weh. Saya sekarang 16. Umur sudah 62. Wih, luar biasa. Umur beliau itu 62 tahun tapi masih fit seperti anak muda. Wih. Yeah. Luar biasa, Pakde. Oke, kita lihat selanjutnya. Oke, nah ini di alat-alat kompornya dicuci, guys. Dialuk-aluk sama Pakde. Ya, mau direbus ini. Mau direbus, kata Pakde mau direbus. Luar biasa. Pakde. Ini direndam dulu pada ya. Ya. Sambil menunggu-nunggu. Satu kali, dua kali, satu batang rokok dulu kata Pakde. Oke. Nah ini guys, Pakdenya sudah diangkat ke, habis dibersihkan. Wow, luar biasa ternyata. Sudah kering guys. Beliau ini sudah jadi servis kompor gas berapa tahun Pakde?
Deh, lama juga lah enggak ingat tahunnya sudah. Pokoknya sudah bertahun-tahun. Kira-kira awal dari nyerpis pade di mana pade? Masih di NTB. Nah, beliau ini dari Lombok, guys. Merantau ke Kalimantan Timur, tepatnya di Penajam Pasir Utara. Nah, itu dibersihkan, guys. Habis itu dicelup lagi di bensin. Iya, nanti kita pasang nomor WA-nya Pade di sini. Jadi kalau ada yang mau langsung kontaknya ada langsung. Nah. Nanti Pade saya kasih booming biar Pade ngangkat kita karyawan. Nanti kalau dia kalang kabut didapat telepon di mana-mana. Ya kan Pade? Wah. Rezeki itu weh, mana tahu kita. Ini masih berhamburan, guys ya. Padanya lagi mau merancang. Padanya mau merancang. Ini mulai padenya diservis, salah satu lihat-lihat dibersihkan pade ya. Iya. Luar biasa. Yes. Pada ini sudah hafal mati sudah dia dengan alat-alatnya dihambur begini, guys, luar biasa.
Hah? Nanti aja kita lihat sudah selesai. Kalau selesai dia nyala berarti cuma kotor. Enggak, belum. Ini kan kita masih ngecek ini. Masih ngerakit. Jadi dipasang kembali. Nah, dari tadi alat-alat yang dibongkar sampai deh dipasangnya kembali, dirakit kembali. Oke, ini lagi tes ini. Lagi tes ini, guys. Luar biasa. Ya, makanya dia mahal ini centang. Ini ya. Sekarang harganya 750 kompor. Boleh teman tanya di depan di toko. Sudah belum sama gasnya dia? Belum, selangnya belum, regulator. Kompor tok 750 sekarang. Tekan sudah, Bang. Ya. Susah. Oke guys, kita pemasangan sudah dengan pade. Sambil dibersih-bersihkan ya. Ini kata pade kompornya cuma kotor. Nah, untuk seperempatnya tidak ada yang error. Untuk kompor yang awal tidak ada yang diganti nih. Kompor yang awal nih masih ada dua, guys. Kita tunggu berikutnya. Ini gelap kapasitas 2 liter. Nah, ini bermasalah. Kalau ini kayaknya besok ini saya sambung ini. Nah, sudah sore ini, Pak De. Iya. Nah, ini guys, sudah selesai, guys. Sudah selesai, sudah selesai. Sudah mantap. Bagi yang berminat, nah, hubungi nomornya sudah nanti diterangkan di sini ya.